belajar pengurangan dua bilangan dengan dua bilangan di mana satuannya tidak bisa dikurang. Sebelum kita memulai dengan angka di papan tulis ini, kita mulai dulu dengan bendanya ya. Kita pergunakan kelereng dengan bantuan Sania. Ayo Sania, kita hitung yuk kelerengnya ada berapa semua ini. Puluhannya berapa ya? 1 2 3 4 5 6. Satuannya berapa? 2. Jadi berapa semuanya ini? 62. 62. Sekarang Ibu mau minta 37. Kasih Ibu 37. Kasih dulu puluhannya. 3. Nih ya, 37 puluhannya kasih ke Ibu 3. Sekarang satuannya dong kasih ke Ibu 7 gimana? Satuannya gimana? Ini puluhan, satuannya gimana? Bisa enggak kasih ke Ibu satuannya? Enggak bisa. Ini ada berapa? 2. Ada 2. Ibu mintanya berapa? 7. 7. Jadi mesti bagaimana ya? Mesti bagaimana? Iya, ambil puluhannya dibuka. Ayo kita buka, Ibu bantu buka. Ayo, Sania taruh di piring di atas. Ya, lalu sekarang kasih ke Ibu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Sekarang tinggal berapa kelereng semuanya ya? 1. Puluhannya dulu ada berapa? 1. Ada 2. Satuannya berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berapa semuanya sekarang? 25. 25 ya. Sekarang kita akan coba dengan angka di papan tulis. Kita lihat. Perhatikan puluhan dengan satuan, puluhan dengan satuan. Satuannya 2 dan 7 tidak bisa dikurang. Karena satuannya tidak bisa dikurang, kita harus buka kelereng 6 ini tadi. Kita buka satu kantong ya. Kita buka satu kantong. Jadi tinggal berapa kantongnya? 5. Tinggal 5 kantongnya. Ya. Lalu kasih 10-nya di sini. Tadi kita buka kelerengnya 10, taruh di atas 2. Baru sekarang kita mulai operasi pengurangannya, puluhan dikurang puluhan. Berapa puluhan dikurang puluhan? 5 dikurang 3? 2. Kemudian satuan dikurang satuan. Berapa 10 kurang 7? 3. Masih ada 2, jadi berapa? 5. 5. Ya, coba dia mengerjakan sendiri. Lihat, satuannya tidak bisa dikurang. Jadi bagaimana, Sania? Ya. 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 Kemudian? Iya, pintar. Kemudian? Iya, 47. Sekarang anak-anak dilatih dengan coret seperti ini, dengan beraneka macam soal ya. Karena Sania sudah sering berlatih dengan coret, sekarang Ibu mau coba Sania mengurangkan bilangan ini luar kepala ya. Berapa 43 dikurang 19, Sania? Pandai bukan? Tentu semuanya bisa seperti Sania asal kalian rajin berlatih.